Nama Edi Mulyadi menjadi sorotan usai menyebutkan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anaknya. Video dugaan penghinaan oleh Edi Mulyadi terhadap Kalimantan viral di Twitter. Dikutip dari akun Twitter Yeradi atau pada 22 Januari 2022, Edi Mulyadi menuliskan jika ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan yang disebutnya sebagai tempat jin membuang anaknya dan menyebut pasar bagi ibu kota baru adalah Kuntilanak dan Genderwo untuk menguatkan pendapatnya. Edi pun menanyakan lokasi tempat tinggal di mana rekan yang ada di sebelahnya berada. Hingga kini video tersebut telah viral dan Kalimantan trending topik di Twitter sampai dengan saat ini. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak ya pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain gue bangun di sana? Enggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau?